Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ifunoku Sangya dan Syaira. Nah, di Jumat Mubarak kali ini kita mau ajakin kalian untuk explore Tadaaa. Ya, itu dia. Jadi ini adalah salah satu masjid yang unik di Provinsi Aceh. Jadi seperti kita lihat itu kubahnya. Jadi kubahnya itu seperti meketop ya. Disebutnya di sini topi khas Aceh yang biasa dipakai oleh pahlawan nasional yaitu Tengku Umar. Nah, makanya disebut dengan Masjid Tengku Umar. Iya, atau Masjid Meketop gitu ya. Kita mau lihat ya seperti apa masjid ini. Kita explore yuk bareng-bareng di Jumat Mubarak Ifunoku Fangya. Ayo. Ikutin terus. Alhamdulillah, Jumat Mubarak kali ini kami bisa berkunjung ke salah satu rumah Allah di kota Banda Aceh, yaitu Masjid Baitul Musyahadah. Meskipun nama masjid ini Masjid Baitul Musyahadah, namun lebih dikenal dengan Masjid Tengku Umar atau Masjid Kopiah Maketop. Hal ini karena kubah masjid ini berupa kupiah atau topi khas Aceh yang bisa dilihat pada foto pahlawan nasional Tengku Umar. Mana kan ya? Situ. Tuh masjidnya tuh. Sana. Tuh, kita lihat apa yuk? Situ yuk. Nah, jadi teman-teman, di belakang Masjid Tengku Umar ini ada sungai. Nah, di dekat sungai itu ada tempat untuk berjalan kaki dan juga santai. Bisa duduk-duduk, bisa lihat masjid dari arah yang lain. Pemilihan kubah berbentuk kopiah khas Aceh yang juga disebut dengan kopiah meketop ini didasarkan keinginan untuk menunjukkan sisi keacehan dan mengabadikan semangat juang pahlawan Tengku Umar. Lokasi masjid ini tidak susah untuk dikunjungi. Letaknya tepat di depan Mall Suzuya Banda Aceh, sekitar 3 km dari Masjid Raya Baitur Rahman. Selain menggunakan kendaraan pribadi, teman-teman juga bisa menggunakan Trans Kutaraja yang akan berhenti di halte tepat di depan masjid ini. Masjid ini dibangun secara swadaya pada tahun 1989. Awalnya masjid ini bermula dari sebuah menasa dengan nama Al-Ikhlas. Perencanaan pembangunan dan ide arsitekturnya dilakukan oleh Profesor Ali Hasmi, seorang cendekiawan terkemuka di Provinsi Aceh. Rancangan masjid ini berdenah segi lima, sebagai lambang lima rukun Islam, serta juga dapat dikaitkan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1993, atau 9 Jumadil Awal tahun 1414 Hijriah, masjid ini diubah namanya menjadi Masjid Baitul Musyahadah dan diresmikan langsung oleh Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud. Daya tarik masjid ini salah satunya adalah dari kubahnya yang unik serta keindahan arsitekturnya. Kopiah Meketop sendiri memiliki filosofi yang mendalam. Warna-warninya mencerminkan lambang dari Islam, kanun, dan juga adat istiadat. Kopiah Meketop tidak hanya terdapat pada kubahnya saja, namun di setiap gerbang masuk masjid ini, menambah keindahan dan kekhasan Aceh. Tidak hanya itu, namun di bagian pintu dan teralis juga dihiasi dengan motif-motif khas Aceh, seperti pintu Aceh dan juga kopiah Meketop. Masjid ini memiliki luas sekitar 3 hektar dengan parkiran yang luas dan lingkungan yang asri. Dihiasi pepohonan hijau menambah kenyamanan pengunjung untuk beribadah di masjid ini.
bagian dalam masjid terasa sejuk dan nyaman. Di bagian atas kubah terdapat ukiran indah yang berisi kaligrafi Asmaul Husna. Ornamen masjid ini juga dihiasi dengan kupiah meketup dan motif pintu Aceh dengan warna keemasan. Bagi jamaah wanita, jika lupa membawa peralatan sholat, di masjid ini juga menyediakan mukenah untuk melakukan sholat. Masjid ini juga menerima bantuan sedekah untuk pembangunan masjid. Jika berniat beramal, silakan hubungi pengelolanya ya. Semoga dapat menjadi amal ibadah kita nantinya. Bagi teman-teman yang sedang di Banda Aceh, tidak ada salahnya menyempatkan diri berkunjung dan beribadah di masjid ini. Oke. Kita tadi udah keliling ya di Masjid Teguh Umar. Ya, jadi teman-teman tadi juga udah ngelihat ya seperti apa Masjid Teguh Umar atau Masjid Meketup ini. Keunikannya, terus desainnya ya. Jadi ini juga rekomendasi juga ya untuk yang ingin wisata religi khususnya di Kota Banda Aceh. Benar. Untuk bisa datang ke masjid ini. Ya, wajib banget datang ke Masjid Teguh Umar ini. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Sampai jumpa di Jumat Mubarak. Episode berikutnya. Ya. Dan tentunya di Ipuno Kufeng ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.